Kakak, bermakan aja susah kak. Bahkan sering kan kita berpuasa, gak sahur, buka juga dengan yang keran. Semenjak 1 tahun ditinggal ayah ibunya, keluarga kecil Irham dan Salman menemui banyak masalah keuangan. Bahkan sampai menjual rumah dan pindah tempat tinggal ke daerah terpencil. Terpaksa Salman menjadi tulang punggung keluarga. Salman bekerja menjadi tukang cuci piring keliling yang penghasilannya kadang tidak cukup untuk makan sehari-hari. Itulah penyebab Irham putus sekolah. Kali ini kita kedatangan anak pindahan ya, pindahan sekolah dari luar. Ini kamu kesini? Silakan kenalkan diri kamu. Halo, nama saya Rangga Irham. Saya pindahan dari SMP Ida Taulat. Ya deh, bangun deh. Aku sangat ingin sekolah lagi, tapi serius panas banget. Serius panas. Ada apa kak? Enggak. Dek, kayaknya besok kakak gak bisa beri makan. Soalnya penyakit kakak kamu lagi. Tapi kalau kamu lapar banget, mungkin besok insya Allah kakak bisa beri makan ya. Udah kak, jangan pura-pura kok terus. Aku tahu lama ini kakak menahan sakit yang kakak derita sejak kayak ibu gak ada. Kalau kakak diem aja, yang mengurus kamu siapa? Ayah sama ibu udah bahagia di sana.
Kakak gak mau mereka sedih cuma gara-gara kakak gagal ngurusin kamu. Udah kak, kakak sekarang lagi sakit. Kalau kakak gak ada, siapa yang jagain Irhan? Irham pingsan sebab sudah 2 hari tidak makan. Ia berbohong kepada kakaknya bahwa ia makan teratur. Allah, begitu besar kasih sayangmu kepada kami, sehingga kau uji kami dalam kesulitan ini. Kemana lagi aku meminta pertolongan selain kepadamu, ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Kenapa, Dek? Udah, jangan sedih. Kemarin-kemarin saya perhatiin kamu. Kami dari kelompok relawan muda sudah menggalang dana sosial untuk biaya sekolah Irham dan berobat kakak Irham. Besok, Irham sekolah dengan beasiswa penuh. Terima ya.